movementnya automatic selava. Oke, itu yang sebetulnya salah satunya gue suka ya. Oke, everyone, well, seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku akan membahas salah satu brand yang gak biasanya aku bahas seperti biasanya ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian udah tahu brand ini, ada mungkin beberapa yang masih asing atau belum sama sekali. Well, karena brand ini model jamnya, salah satu model jamnya benar-benar menyita perhatian aku secara personal. Jadi kok pribadi suka nih. Jadi gue mau share sama kalian. Well, ini dia brandnya ya. Ini adalah brand dari Russia, CCCP ya, dengan kode CP702166. Well, sebetulnya sekilas nggak ada yang terlalu spesial banget. Cuman yang bikin gue suka di sini karena ternyata ini punya nilai historical sedikit. Jadi ada story-nya si CCCP ini. Dan model heritage ini adalah salah satu model favorit aku. Dia penggabungan dari model era Rusia di abad 20 atau 20th century sama terinspirasi dari model jam Rusia era Soviet antara tahun 1910 sampai 1930 ya. Dan stylenya mereka adalah Art Deco and Art Nouveau. Oke, langsung lanjut ke sedikit spesifikasi ya atau speknya. Kalau dari case-nya ini tetap stainless steel ya. Dia ada lapisan blue ion platingnya. Terus talinya ini terbuat dari mesh bracelet atau mungkin umumnya orang nyebutnya tali pasir kali ya. Dan ini size talinya kurang lebih 20 mm. Jadi buat kalian yang suka plug and play atau ganti-ganti strap, ini lebih gampang sih. Tinggal plug and play aja. Movement-nya automatic selava. Itu yang sebetulnya salah satunya gue suka ya. Biasanya kan kalau brand-brand lain, kalau nggak dari duo brand Jepang itu yang depannya M sama NH, nggak jelek sih, tapi kayaknya mungkin karena banyak udah biasa banget. Nah, ini beda banget aja sih. Dan kabarnya sih movement selava ini, kalau menurut mereka atau at least menurut di webnya, mereka menggunakan movement dari original made tapi yang masih kondisinya bagus. Ya, gue pikir-pikir kayaknya ya apa ya sih, masuk akal, movementnya masih oke, udah berapa puluh tahun. Well, gue nggak tahu sih, selama ini gue liatnya normal-normal aja dan gue suka sih. Oh ya, untuk automatic movementnya ini udah memiliki fitur hack and manual winding buat isi power reserve-nya ya. Untuk back case-nya sendiri juga ini ada glass warnanya red ya. Ini modelnya exhibition atau see-through. Jadi kalian bisa lihat movement sama rotornya di belakang ini. Kalau spesifikasi lain sih sebetulnya gue suka sama index markernya ya. Karena index markernya ini semuanya angkanya nggak terganggu sama sekali ya. Jadi gue lebih gampang bacanya. Terus karena ini bentuknya simple, jadinya nggak terlalu banyak ornamen di dalam sini. Gue ngebacanya juga enak, simple. Jamnya modelnya bisa dipakai all round ya. Jadi casual bisa, semi formal juga bisa. Ya tergantung sih kalian mau gonta-ganti strap atau enggak. Dan semuanya bisa. Dan untuk diameternya ini kurang lebih 43 mm, jadi pas banget untuk sekarang, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Dan kebetulan pergelangan gua sih nggak gede-gede amat, tapi masih pas pakai ini. Untuk kacanya dome ya, kelihatan di sini agak cembung sedikit, tapi dia belum sapphire ya, dia masih pakai hardened mineral crystal. Well, it's okay sih, selama pakainya normal juga nggak bakal baret kok. Kalaupun baret tipis juga masih bisa dipoles. So no big deal sih sapphire atau bukan. Oke,
buat kalian yang suka jam yang mungkin menurut kalian nggak umum, kalian aku rekomendasiin bisa ambil jam ini. Atau mungkin yang punya sedikit cerita historical, kalian bisa pilih ini. Dan ini udah ready sih di website kita. Jadi buat kalian yang pengen berkunjung ke web, mau cek-cek CCCP ini apa aja modelnya, bisa langsung ke website kita. Atau mungkin langsung install aplikasinya, kalian bisa browsing di sana. Langsung belanja juga oke. Well, mungkin sekian dulu ya review kali ini. Dan ini aku rekomendasiin buat kalian. Jangan lupa subscribe channel kita. Dan kayaknya kalian mesti like deh. Oke, sekian dulu review CCCP kali ini. Sekian dulu review dari aku. See you on the next review. Bye.